Santoso Kristeva, warga negara Indonesia, mendukung pada kawan-kawan untuk melawan kapitalisme global. Manusia selalu tertindas oleh sistem kapitalisme global. Air, sumber daya alam adalah hak kekayaan Timor Leste yang harus kita rebut. Hidup Timor Leste. Luta continua. Bangkit atau tertindas, lawan atau terjajah, rebut kembali hak rakyat. Luta continua. Bahwa Timor Leste harus mengangkat masalah ini, Australia sebagai negara yang berkuasa, semacam pelajaran untuk masa kolonialisme itu sudah lama sekali berlalu. Dan cara-cara seperti ini kita sebagai masyarakat negara dunia ketiga harus tahu. Negara-negara yang sekiranya berkuasa tersebut tidak lagi menganggap orang-orang dunia negara ketiga tidak tahu dan tidak mengerti dengan apa yang mereka langgar selama ini. Dan untuk teman-teman dari Timor Leste mungkin saya hanya bisa memberikan dukungan dan semangat, dan semoga langkah aksi solidaritas ini bisa sampai ke dunia internasional. Hidup negara dunia ketiga, hidup Timor Leste. Terima kasih. Ada beberapa tuntutan yang kemudian masyarakat rakyat Timor Leste masih menuntut. Karena beragam pilihan adanya masyarakat Australia yang berada di Timor Leste dalam menguasai dunia ini menjadi persoalan bagi rakyat di sana. Tetap berjuang untaskan segala persoalan yang ada, terutama dari jalur hukum internasional, supaya kebebasan secara ekonomi juga harus terlihat nyata. Tetap berjuang, semangat, rantaskan kemiskinan yang ada di sana. Berjuang! Video ini saya mau menyatakan dukungan terhadap teman-teman saya di Timor Leste. Tetap berjuang. Dulu saya aktivis di Solidamor. Saya mendengar sebuah aktivitas di Timor Leste yang membutuhkan solidaritas dari teman-teman di Indonesia. Karena itu saya sangat mendukung teman-teman untuk meminta sebuah keadilan antara hubungan Timor Leste dengan Australia. Kita tahu bahwa Australia selama ini membantu Timor Leste maupun membantu Indonesia. Tetapi sebuah bantuan yang mempersyaratkan politik adalah sebuah kebohongan. Karena itu, masyarakat Timor Leste harus bekerja sama dengan pemerintah untuk menuntut keadilan. Batas harus di tengah. Dan harus sesuai dengan hukum internasional. Jadi, beberapa kali Australia telah melakukan hal yang sama juga di Indonesia. Ketika ada beberapa orang Australia yang mau dihukum mati, pemerintah Australia juga mengatakan, kami dulu membantu Aceh. Nah, jadi bantuan tidak bisa dihubungkan dengan politik. Karena itu, saya tegas mendukung rakyat Timor Leste dan mendukung pemerintah Timor Leste untuk menuntut keadilan, dan pembagian minyak harus jelas di tengah-tengah sesuai dengan hukum internasional. Jadi saya mendukung MKOT untuk pemerintah Australia. Aluta continua. Kami dari Buruh Pertama mendukung dan bersolidaritas terhadap kawasan yang berjuang di Timor Leste. Kawan-kawan di Jogja, khususnya dari Buruh Sekolah Bersama, mengecam dan mengutuk keras segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Dan atas nama kejadian itu, kami dari Buruh Sekolah Bersama sekali lagi mengutuk dengan tegas kepada pemerintah Australia. Dan pesan kami buat kawan-kawan yang tetap berjuang di Timor Leste, bahwa semangat terus dan Aluta continua. Kami dari Solidaritas Mahasiswa di Yogyakarta mengutuk keras tindakan Australia yang merampas minyak Timor Leste karena itu telah melanggar hak asasi manusia.
telah melanggar hukum internasional. Maka dengan itu, kami sekali lagi mengutuk keras tindakan pemerintah Australia yang merampas tanah dan minyak Timor Leste. Aluta continua. Saya dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Yogyakarta menyatakan sikap bahwa hari ini kami bersolidaritas terhadap rakyat Timor Leste dan khususnya juga kepada rakyat Timor Leste mengutuk keras keberadaan imperialisme Australia yang hari ini ingin merampas minyak yang keberadaannya di laut Timor Leste. Patria Ompo Muerte. Dari BRI, Gerakan Rakyat Indonesia, bahwa rakyat Timor Leste mempunyai kedaulatan untuk mempertahankan. Untuk itu, Timor Leste, rakyat Timor Leste harus dihargai oleh bangsa Australia. Australia tidak boleh sewenang-wenang atau menginjak hak-hak daripada rakyat Timor Leste. Aluta continua. Hidup rakyat Timor Leste. Atas nama warga negara Indonesia sekaligus sebagai pelajar Yogyakarta mengecam keras tindakan pemerintahan Australia yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat Timor Leste. Dan kami atas nama warga Indonesia mendukung segala bentuk perjuangan yang kemudian dilakukan oleh rakyat Timor Leste yang telah merdeka di tahun 1999. Hidup rakyat Timor Leste, aluta continua. Saya mewakili Ikatan Pelajar Mahasiswa Bangka yang ada di Jogja mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh Australia. Perkenalkan, nama saya Megawati Tarem. Saya perwakilan dari organisasi GMNI APMD menyatakan mendukung gerakan Timor Leste. Aluta continua. Timor Leste sebagai negara yang berbatasan langsung dan bertentangan langsung dengan Timor Leste. Saya secara pribadi mendukung gerakan ini untuk kemerdekaan dan kebebasan Timor Leste. Aluta continua. Saya Devina, mahasiswa Imaku APMD, mendukung Timor Leste. Berharap dengan Australia mengangkat kaki, tidak mencampuri Timor Leste dan memboikot sumber daya alam Timor Leste. Kita mendukung Timor Leste. Terima kasih. Saya Rizky dari KESA, Kelompok Sidi Tentang Desa APMD Yogyakarta. Saya mendukung gerakan dari teman-teman Timor Leste. Aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta continua. Selamat sore kawan-kawan. Sore. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat Timor Leste. Hidup. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Kawan-kawan, perjuangan rakyat Timor Leste hari ini dalam upayanya perjuangkan hak atas kedaulatan perlu kita dukung sekuat tenaga. Kita harus bersolidaritas terhadap perjuangan rakyat Timor Leste. Karena apa? Karena permasalahan yang sedang dihadapi oleh rakyat Timor Leste merupakan permasalahan yang tidak berbeda dengan permasalahan yang ada di belahan dunia manapun. Tujuh. Rakyat Timor Leste hari ini berhadapan dengan imperialisme Australia. Kawan-kawan, imperialisme menebar penindasan di belahan dunia manapun. Hari ini imperialisme menebar penindasan di Timor Leste dengan mencaplok wilayah maritim Timor Leste. Yang lain, imperialisme menebar perang di Timur Tengah. Imperialisme menebar perang di Timur Tengah. Imperialisme menebar penindasan. Aluta! Continua! Aluta! Continua! Kelas buruh sedunia bersatulah. Dengan bersatu padu secara internasional pula kawan-kawan. Bahwa di negara kita Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hari ini kita dari rakyat Indonesia membuktikan dan menjalankan amanat tersebut dengan memberikan solidaritas kepada kawan-kawan rakyat Timor Leste yang hari ini telah
dijajah oleh imperialisme Australia kan kawan? Betul. Australia harus angkat kaki dari Timor Leste. Jika Australia tidak mau mengangkat kaki dari Timor Leste, maka perlawanan harus kita lakukan bersama-sama kan kawan? Selamat. Selamat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Selamat. Masih. Masih semangat. Masih. Perjuangan kita masih semangat kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang masih mengalami politik, silakan karena ini forum demokrasi dan dibatasi. Silakan kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mau lanjut politik, silakan dikasih ruang. Untuk mengeluarkan aspirasi, tuntutan, menunjukkan ketegasan kepada imperialisme, menghapuskan imperialisme terkait aksi masa final ini. Kawan-kawan Timur Leste yang di arah? John. Oh. Iko. Cukup. Oke, mungkin saya panggil dari kawan-kawan perempuan yang revolusioner. Oke, ayo. Hidup rakyat. Hidup buruh. Hidup tani. Hidup mahasiswa. Oke, salam kebebasan internasional. Ya, kenapa? Karena di bawah sistem imperialisme, seluruh ekonomi dunia, seluruh politik akan dikuasai oleh hanya segelintir orang. Segelintir orang yang hanya hidup di negara-negara maju. Siapa mereka? Salah satunya adalah di Australia, teman-teman. Mereka seenaknya, karena mereka menguasai alat, karena mereka menguasai teknologi. Mereka sekali lagi, dengan seenaknya mencaplok, dengan seenaknya mencaplok sumber daya alam, termasuk Timor Leste. Bukan cuma Timor Leste, juga ada di sana Papua, teman-teman. Oleh karena teman-teman, ketika kita bicara tentang melawan imperialisme, maka mau tak mau, seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat Timor Leste terutama, yang hari ini, sekali lagi, yang hari ini berhadapan-hadapan langsung dengan imperialisme Australia, itu harus menyatakan sikap, harus memobilisasi, harus membangun solidaritas seluas-luasnya, se-internasional, se-nasional, bahkan se-lokal. Untuk apa? Untuk menolak, sekali lagi, menolak eksploitasi, menolak pencaplokan daripada Australia tersebut. Teman-teman, bahwasanya mau tak mau, kita bahwa sistem yang ditindas oleh imperialisme, terutama imperialisme Australia, cara melawannya adalah kita harus menyadarkan kekuatan rakyat pada kekuatan rakyat kita sendiri. Intan sambil dia memang kaku gusi di Delhi to ya Jogja ini ne kata kita luta suruh Australia, gubernur Australia, kaku sih kita boleh cira itu nafatin atau luta suruh okupasang Australia baik ini atas Timor. Ah, musnah nafatin ba itu Timor wan toma, ini liuga pun saya cira, aluta nafatin kontra nafatin Australia, tambah Laos kita atau setan. Nesan sedang Timor Leste ne memang mai sudah ya Indonesia, hau kontra tebes ba okupasang Australia, ba mina Timornya. Neduni khusus ba kolega Timor Wantomak atau kita hamutuk atau kontra gubernur Australia. Hau nuda sudah dah ulu. Timor Wan, dia mau kalau sudah dari Jakarta, hau izin dulu makas ba kasu dulu maka agora rau aita Timor yang frenta. Dulu ba okupasang tas Timor. Tambahnya, aku sumpah kolega saya Timur atau tentu menempatin ini bahasa rasa untuk kita supaya kata kau itu ini okupasang saya tak resultan lebih dia aku kontra makas okupasang tas Timur aku kontra makas okupasang tas Timur aku mendar si dadang Timur Leste kontra makas aku dia kilar dia lafayak nian mbak nasa Australia
katak labele hadau povo mau bere nia direto. Anu dari studente kontra makas ba okupasaun ilegal Tas Timor musi Australia. Aku kontra makas okupasaun Australia ba Tas Timor. Povo Timor buat nia Timor ni. Presenta liang povo Timor Leste ni. Masuk di insat separuh itu mbak halot ya, namanya hau kota kontra makas mbak halot ya. Studente iha Jogja, kau karakon supporta personal no ba kolega si Rebe usir halang saun iha Dili. Hakilar makas, khusus gubernur Australia for Villa Falita ni direto tambah mina ni Italian, Papua Timur ni yang Laos ni yang Australia nak ten. Apa itu Australia? Udar studente Timur, lebih sekolah di Indonesia, spesifiku ya Yogyakarta. Ami kontra makas, okupasaun Australia, ba Italian mina, lebih ya Timur. I, aku personalmente karak fuatini ba studente no joven Timur, lebih ya Timur Leste. Lalika para atau kontra membuat nebe saya itu ni dari itu nebe orang luar ne kita ni heroi sira nebe orang luar ne kita nona independensia agora kita suap para atau diberi tapu. Viva Timor Leste! Viva!